Teluk Hijau. Pantai Teluk Hijau atau nama kerennya Green Bay merupakan destinasi favorit di Banyuwangi. Keindahan alamnya sudah tidak diragukan lagi. Hutannya yang masih asri dan pantainya yang masih bersih membuat suasana menyegarkan. Tak heran jika masih ada hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar pantai, meskipun banyak pengunjung yang berkunjung di Teluk Hijau ini. Salah satunya adalah monyet. Pengunjung diharapkan berhati-hati dengan hewan yang satu ini, karena hewan ini bisa mencuri barang-barang Anda. Selain pantai di sini juga terdapat air terjun yang langsung mengarah ke pantai. Konon katanya, air terjun ini pernah disinggahi bidadari untuk mandi. Hal itu juga dimanfaatkan pengunjung menggunakan air terjun ini untuk membilas tubuh mereka setelah berenang di pantai. Ayo datang ke Banyuwangi, pasti Anda ingin kembali. Terima kasih telah berkunjung di situs Padepokan Mas Laros. Jangan lupa klik subscribe atau klik berlangganan untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Salam budaya. Teluk Hijau. Pantai Teluk Hijau atau nama kerennya Green Bay merupakan destinasi favorit di Banyuwangi. Keindahan alamnya sudah tidak diragukan lagi. Hutannya yang masih asri dan pantainya yang masih bersih membuat suasana menyegarkan. Tak heran jika masih ada hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar pantai, meskipun banyak pengunjung yang berkunjung di Teluk Hijau ini. Salah satunya adalah monyet. Pengunjung diharapkan berhati-hati dengan hewan yang satu ini, karena hewan ini bisa mencuri barang-barang Anda. Selain pantai di sini juga terdapat air terjun yang langsung. Selamat datang di channel YouTube Padepokan Mas Laros Banyuwangi. Sebuah channel yang berisi tentang informasi seni dan budaya Kabupaten Banyuwangi. Jangan lupa kunjungi weblog kami www.kanaltelu.wordpress.com, fanspage Facebook yaitu Mas Laros Banyuwangi, Twitternya @masayoros, Instagram @masalaros, dan untuk mendapatkan video terbaru dari kami, silakan klik subscribe pada menu di bawah video atau klik berlangganan, sehingga teman-teman semua mendapatkan update informasi dan video-video terbaru tentang seputar informasi seni dan budaya Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih telah berkunjung dan selamat beraktivitas.